Tiba-tiba pas ngecek kabel di solokan ada sesosok mayat. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya tidur aja gitu, lentang gitu. Cowok apa? Laki-laki, Pak ya? Laki-laki itu. Itu sudah katanya sudah membusuk, Pak ya tadi? Sudah membusuk sekitar 3 hari 2 hari ya. Jam berapa Om tadi ketemuin Om? Setengah 11 ya. Oke. Okay. Dengan Pak siapa namanya, Pak? Ya. Namanya siapa, Pak? Aji. Pak Aji. Tadi sempat tercium ada bau kayak bang atau apa? Ada sih. Cuman pas lagi meriksa langsung ngelihat ada yang terus langsung laporan atau seperti apa, Pak? Langsung laporan tadi ke Denpom dulu, dari Denpom terus langsung disuruh ke kantor polisi ya. Saat ini kami sedang melakukan upaya untuk identifikasi mayat tersebut, jadi kami mohon serta untuk kami melakukan kegiatan fungsi dahulu untuk identifikasi mayat yang berada di sini, siapa benar itu aja ya. Ada identitas, Pak, tadi, Pak? Kami sudah mengecek di sana, tidak ada, hanya satu tas ransel yang kita dapatkan, bawa pakaian, kemudian sempat ada botol minum aja yang kita temukan di sana. Siap. Kondisinya tadi gimana, Pak? Kondisinya ya dapat kita sampaikan di sini masih kita ya kita 2 hari 3 hari ya mayat ini kemungkinan berada di TKP. Tadi ada terlilit di kepala dan di leher. Terlilit apa gitu? Enggak ada. Mayatnya ya tergeletak aja, tapi kami akan pastikan di rumah sakit nanti. Perkiraan berapa hari itu, Pak? Sekitar sehari 2 hari lah.